الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وما استنى من سنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Alhamdulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih kurnia taufik hidayah kepada kita, boleh kita sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupa cara yang kita ibadat adalah satu suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat adalah ujian. Sebut kata ibadat bukan hanya semaya, bukan hanya puasa, tetapi segala perbuatan kita yang Allah Ta'ala redha dikirakan ibadat. Kita hidup, kita makan, kita minum, kita beristeri, kita ada anak, semua adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan makna kata kita makan tu sia-sia. Bukan makna kata kita tidur tu sekadar nak masuk. Tak. Semua adalah ibadat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk ibadat, Allah Subhanahu Wa Taala nak uji. Masa yang Allah Taala beri kepada kita, umur yang Allah Taala beri kepada kita, setiap perbuatan yang kita duduk buat, wa emo benda tu tu kita buat dengan tak sengaja kali, tapi buat. Allah Taala apa dia panggil supaya dengan tidur biasa je manusia tidur ni, tapi semua tu Allah Taala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum allazi khalaqal maut, yang mana Allah Ta'ala jadi mati, wal hayata dan hidup tadi. Dalam hidup mati, tak kira kita buat gapo, semua tu Allah Ta'ala kata, liyablu, untuk nak uji. Sebenarnya kalau kita tengok kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata, iza ahabba qaum, apabila Allah Ta'ala kasih kepada mana-mana kaum ni, kita kasih kepada anak, beli motor ke anak. Kita kasih kepada anak, duit banyak ke anak pergi ngaji. Manakala Allah Ta'ala dia kasih kepada hamba dia ni, ibtalahum, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala tusab. Sebab itu orang yang ditusuk oleh Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok al-anbiya, para-para nabi, thumma alladhi, dan juga orang yang renuh daripada peringkat nabi, ustaz kena uji banyak daripada anak murid, ayah kena uji banyak daripada anak, kerana semua hidup yang kita hidup ni Allah Ta'ala kata liyabluwakum, nak uji. Apabila nak uji memang dia kena ada natijah. Dia kena ada pun peluidai daripada uji. Uji dah. Nak gapo? Tidur sedak-sedak. Ada orang tak boleh nak bangun bagi masjid. Tapi tu yang uji dengan semaya ni ibadat. Tapi boleh bangun juga. Apa? Uji. Uji nak supaya nak tengok hamba dia. Kita kadang-kadang anak, ada anak koli. Tu anak koli bukan hamba. Anak koli kita
Eh, dia kerja ni nak naik duit haji, kita uji dia juga. Eh, kita uji dia, tengok dia panah dak, cidik dak, reti dak, tahu ke dak. Ah, panah boleh naik duit haji. Rajin ke dak? Ah, boleh naik duit haji, misal. Allah Ta'ala dia nak akak tarah orang-orang ni, dia uji. Ibtalahum, Allah Ta'ala uji. Eh, bapa Tuhan ni tanda dia kasih dia tak wi. Eh, wi rumah besarlah. Umar besar, uji daripada Allah Ta'ala. Tamneng, uji daripada Allah Ta'ala. Duit banyak, uji daripada Allah Ta'ala. Anak, duit apa dia panggil, uji daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ke mana? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, harta kamu dan anak kamu adalah uji. Allahu Akbar. Habis tu hasilnya daripada Allah Ta'ala uji tadi, liablu, supaya nak pilih. Bola kan nak pilih, masuk tim cak ni. Dia mula daripada bola kapung dulu. Bola kapung naik tarah bola, dia naik kobo akhir sekali. Hot ni demo, sedap demo main, tapi tak ngata kat orang. Tak ngata bola demo ni. Nah, demo nak bedih sore, tak ada demo. Duk main konglang kapal-kapal, konglang demo semua. Tak ada naik. Lalu tu Allah Ta'ala, daripada ujian yang Allah Ta'ala uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia nak tengok ujian siapa sebaik-baik amala daripada hak Allah Ta'ala uji tadi. Semaya, bukan makna Tuhan nak nilai kata siapa semaya banyak. Makna kena faham molek. Makna kata bukan kita rengkah. Semaya lima waktu biar we tinggal tiga, kita buat dua we molek. Tiga tak apa. Dak. Lima tu hak wajib, hak Allah Ta'ala uji. Jadi lima hak Allah Ta'ala uji ni kosok mari lima ko. Dia tak ada suruh pilih. Tak ada kata pilih wapak yang didak. Lima kena buat. Patu lima adalah ujian yang Allah Ta'ala uji, kena lepas berlaku. Zuhur sabtu, asar sabtu, maghrib tu, isya naik, subuh naik. Tak boleh juga. Semua Allah Ta'ala suruh tu, nak naik berlaku. Allahu Akbar. Betul kalau kita kecek, berkenaan ibadat adalah ujian. Moga Nabi kata, dah kata orang yang kena uji berat sekali ni para-para Nabi. Mana Nabi seni? Mana Nabi yang kita boleh tengok kata seni? Berapa orang sangat? Allah Ta'ala wa'atahu apa dia panggil al-mulk, wiraja kepada Nabi. Nabi Sulaiman. Cuma kalau kita tengok bentuk Nabi, Rasul yang Allah Ta'ala utuh ni, semua kalau kita klik kepada sejarah, tak ada kata senai jadi Nabi dah. Nah, peringkat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi ni hebatlah. Tapi tidak ada kesenangan dok kali. Tengok kepada Nabi Ayub alaihi salam, nyakit. Tengok kepada Nabi Nuh alaihi salam, la yazid, apa dia panggil, la yaziduhum illa firara. Tidak berapa ramai orang yang ikut Nabi Nuh. Kita hari ni ceramah, pakat mari, pakat dengar. Ada orang kemeh, orang boleh tengok rumah. Mana kalau Nabi Nuh, lam yazid, tak tambah. Pahpia raya, Nabi raya. Pah nak tengok jumlah Nabi Nuh dakwah ke? Kualiti yang not, Allah Ta'ala nak tengok, dia tengok mana? Bukan dia tengok jumlah yang ikut Nabi Nuh. Tapi dia tengok wajibnya yang Allah Ta'ala uji Nabi Nuh, melaksana ke tak? Dia tak tengok. Kalau gitu, siye kok Nabi umat, ada umat dia sore aja. Tengok belakang, Allah sore pengikut Nabi. Ada juga. Mana kata Allah Ta'ala, dia tidak tengok jumlah berapa banyak. Aksar, tak. Dia tengok ahsanu amala, sebaik-baik amala. Nabi Ibrahim. Kalau nak tengok ujian ni, jelas kepada Nabi Ibrahim. Nak tengok ujian,
tengok kepada Nabi Ibrahim kerana Allah Ta'ala kata, inna hadha labala'un, ini adalah ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok, klik kepada cerita yang mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak Nabi Ibrahim kena uji dengan ayah. Wa idh qala Ibrahim li abihi adhara atattakhidha asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kecek dengan ayah. Ayah, kita tengok ayah sesak. Ayah tak sesak ke mana? Moga benar yang Allah Ta'ala, benar yang ayah puja, benar yang Allah ayah apa dia panggil wak jadi Tuhan tu adalah benar plesu tak pakar. Kecek dengan ayah dia tu. Akhir sekali, ayah, ah kau nak pergi ke mana? Jalan lain-lain. Ayah dengan ayah. Ujian dengan ayah. Mari pula ujian dengan rakyat. Masyarakat. Peraya pakak pergi belakang. Ibrahim ni dia, aku nak tengok cidik tak buat duk main semua ni. Nak tengok juga cidik tak. Rupa-rupa ambil tukur, ambil kapok, mari katok. Tokong-tokong hak lu tok wi kau besar. Klik rakyat dia, mari pakak tengok. Pion ni. Pion enak. Ibrahim senyum. Amung Ibrahim. Amung tanya dia lah. Nabi Ibrahim tu suruh tanya berhala hak besar. Tengok dia pergi tu ke? Dia duduk pergi kapok tu. Dialah kena. Adok. Ibrahim mula dakwah dah lah. Kalau dak, bapa masa tokong nak racu kena hacur tadi, bapa tokong tok raya. Pas muduk minta dia, Ibrahim mula wari hujah dah lah. Bawa mari hujah pa tu. Lawan dengan Ibrahim. Amak tu bek kapung. Dengan Namrud pula. Namrud pula. Namrud tipu kekim besar sangat. Namrud duk ayat kata dia jadi Tuhan. Ibrahim kata dak. Mu bukan Tuhan. Lalu tu Namrud ayat kata, kalau aku bukan Tuhan, mari perlong wicah tengok. Tuhan mu lagu mana Ibrahim? Ibrahim kata Tuhan aku ni boleh hidup boleh mati. Boleh hidup boleh mati. Makna kata boleh hidup orang okay, boleh mati orang. Okay. Namrud kata bukan benda pelak. Aku boleh hidup, aku boleh mati orang. Okay. Ambil orang dua orang mari nak tengok. Ambil orang dua orang Namrud bunuh seorang tak bunuh seorang. Dia kata tengok aku suruh mati-mati ke? Aku tak suruh mati tak mati ke? Ibrahim wak mari hujah lalu dah kata. Kerana Tuhan aku boleh wak naik matahari sebelah alik naik, wak jatuh sebelah alik jatuh. Kalau tu hari ni Namrud mengkatuk membuatlah seperti mana Allah Ta'ala hak aku boleh buat, tapi mu jangan wis suka. Mana kata hak naik belah alik naik, mu kena wak naik belah alik jatuh. Hak jatuh belah alik jatuh, mu kena jatuh belah alik naik. Fabuhital ladzi kafar. Senyak dik. Ngangong mulut kerah Namrud. Tak boleh nak jawab kepada Nabi Ibrahim. Lalu itulah guna kekuasaan ambil kayu api kita bakar-bakar Nabi Ibrahim AS. Ujian Nabi Ibrahim dengan pemimpin. Moga demo ngaku kata jadi Tuhan. Kita mari royak kepada demo kata Allah jadi Tuhan. Panha dengan Namrud pula dah. Waktu dia panggil panha, umum bagi Nabi Ibrahim. Mari panha peribadi pula. Cuba kita tengok. Ujian yang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Lagu mana? Allah peribadi Nabi ni. Padahal kalau kita ni. Saya mau kata. Tok Guru ni minta doa. Mudah berkat. Tak. Super belakang. Tak ada beza apa kali. Saya minta doa. Fok kita minta doa ni. Tak ada apa. Moga hamba Allah Ta'ala belakang. Nabi minta doa sebenarnya kalau kita kira Tuhan kena terima sekaligus. Gapo Nabi Ibrahim duduk minta doa? Hak duduk minta doa besarnya minta anak Nabi Ibrahim. Tak ada hal lain. Duk minta anak ya Allah, nak anak ya Allah, nak anak, nak anak Rabbi habli minas solihin. Nak anak soleh, nak anak juru. Mamu cuba kita tengok. Riwayat kata 99 ataupun 95 barulah Allah Taala beri anak. Buyan nak masa tua tak setuju mana dah buat kita tu. Tak itu. Boleh anak tua nak bera ke mana tengok. Kalau umur anak 18 kahwin 99 makna kata kahwin kena umur
117 tahun baru nak anak. Oh, berat. Tak ada nak tengok anak besar, mati dulu kata mudah-mudah. Akhir sekali dengan ujian yang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim tadi, boleh anak. Oh, seronok lah boleh anak ni. Lewat ngekol, tapi tidak Nabi Ibrahim. Kerana Allah Ta'ala tanya dah Nabi Ibrahim sebelum nak uji segala kaya kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala kata, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Eh Ibrahim, eh umat Nabi, kamu ingatlah ketika mana qala lahu rabbuhu, ketika mana Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, kata apa? Aslim, serahlah diri kepada Allah Ta'ala. Apa makna serah diri? Ibadatlah kepada Allah. Segala kala yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala uji, buat. Aslim. Nabi Ibrahim jawab ke mana? Qala aslamtu li rabbil alamin. Wahai Tuhan kami, segala kayu tidak kecuali aku serah kepadamu. Kita ada kecuali. Kecuali tak apa Tuhan suruh main masjid, tapi bawa sakit lutut minta maaf ha. Mula dah lah, mula kecuali dah lah. Mana kalau Nabi Ibrahim ni tidak kecuali. Kalau sebut kata serah diri, peh makna serah diri. Cuba tengok Nabi Ibrahim serah lagu mana kepada Allah Ta'ala. Serah lagu mana? Hei orang malas semaya. Hei orang malas ibadat. Hei orang berasa kata diri hak kita sendiri. Tengoklah Nabi Ibrahim hatta anak yang dia minta Allah Ta'ala beri masa tua. Akhir sekali Allah Ta'ala suruh ambil anak kita di lembah yang tidak ada satu pucuk tanam ni. Tak ada rumput, tak ada air, tak ada, tak ada. Allah Ta'ala sebut biwadin ghairi dhidhar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut jelas. Wak mari cuk dulu kepada Nabi Ibrahim. Ambil anak kita mana? Bukan naro, bukan jala. Royak sifat bagi tepat kata lembah yang tidak ada tanemi. Oh ya Rab, hai lu dah. Lemah tidak ada tanemi tu hai royak. Makna kata air tak ada. Kerana kawan-kawan ni dia hidup dengan air belakang tu. Gali mikro setara mana dia tak tubik air Mekah. Kerana apa? Kerana dia adalah tepat lagu tu, pesen dia. Lalu itulah Nabi Ibrahim. Cuba kita tengok. Apabila uji yang ketiga ni Maisun. Nabi Ibrahim seumpama kita kecil kata tak gamuk nak royak. Kita bincang juga. Duit ada 100 kot ni. Nak makan setagi, pas kita nak sedekah lagi ni, bini kata tak sawi. Apa kata awi? Ibrahim ni tanpa apa. Bermolek dia tengok anak baru beranak, Allah boleh anak. Duk kira kata nak anak besar, nak main dengan anak ni. Tapi dak Allah Ta'ala suruh ambil anak kita di lembah yang tidak ada pocok kayu. Royak kepada bini, Hajar. Kita tubik. Pipin dua anak beranak. Bini, anak, ayuh. Jalan dengan utuh. Siapa tengah jalan, bini tanya, Ben, nak pergi mana, Ben? Kita ni royak dulu, bini royak dulu. Hari ni, kita nak pergi sini. Memang kita kena bawa lah baju, apa-apa. Tapi tidak. Royak mengatakan bahawa sonya Siti Hajar ni bawa makan ni bobo cukup. Air bobo cukup. Deh, roti bobo cukup. Makin ni berapa cukup siapa tengah jalan. Tanya Nabi Ibrahim. Ibrahim, nak pergi mana ni? Allah, tak royak. Bapa Nabi Ibrahim tak royak? Takut benar yang Allah Ta'ala, benar yang Nabi Ibrahim nak royak kepada Hajar. Takut Siti Hajar tak boleh nak terima. Kerana duduk dalam kerabuan kan ujian. Yunai rawang bertosok ca Allah Subhanahu wa taala. Du uji ni tu hendak du uji. Patu kam senong hak Nabi Ibrahim yang kata qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tak kira walaupun manusia, walaupun bini, walaupun anak, muka aku dengan Allah Taala tu hendak martabat khalil. Lebih daripada kekasih Allah, tinggi lagi. Allahu akbar. Lalu tulah Nabi Ibrahim bermolek
Tubik mari. Saya ngok siapa? Oh, bini dok. Nyong tanya. Oh, jauh gitulah lu mari. Allah mari. Mari buat gapo ni? Tak ada pokok kayu, tak ada gapo bukit kiling. Yang Mekah lagu tu. Bukit kiling patu dia duk genuh. Ajar pun bangun. Nampak Nabi Ibrahim tak sekecek. Nampak Nabi Ibrahim bertikam tak serupa dengan dulu. Bangun pergi Ibrahim. Ibrahim panggil nama abang dia. Gapo lagu ni? Gano ni? Jauh ni? Dekat ni? Wak gapo ni? Lalu itulah Nabi Ibrahim pun tak berani nak karanti royak lagi kok bini. Tak berani lagi. Apa? Takut tak boleh timu. Kena bini kita kau jawab mudah-mudahan. Demo tak apa. Klik tidur tempat sedap. Kita ni katil tak ada. Kita ni air tak ada. Kita ni pokok kayu tak ada. Pada mana lepas kita dengan anak? Jawab. Akhir sekali. Hajar pakai baju Ibrahim. Lagu mana Ibrahim? Jawabnya Ibrahim. Siti Hajar tolong jawab kepada Ibrahim. Kalau lagu tu aku tahu kata Ibrahim adalah Khalilullah. Aku tahu Allah Ta'ala uji segala uji kepada tok laki aku. Lalu tu hari ni aku nak pergi jawab pesokara. Tuhan suruh kau lagu ni Ibrahim. Tuhan suruh kau lagu ni. Jawab Nabi Ibrahim. Nam. Betul aku tak buat. Mu tahu kata aku sayang kau mu. Mu tahu aku lama mana duk minta anak. Hari ni kalau Tuhan suruh mari tak. Kerana aku royak janji dengan Tuhan. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tak usah aku nak tukar. Anak yang Allah Ta'ala beri. Hak dia. Perangkat Nabi ke aku. Rasul ke aku ni. Hak Tuhan. Cuma hari ni Tuhan nak uji sikit je. Allah sikit, sikit. Uji yang mari tu anak tempat tidak ada minuman. Sikit Nabi Ibrahim kata. Lalu itulah. Siti Hajar pun raya. Izzal layudayi'un Allah. Kalau gitu abis. Tak masalah abis. Kelik tak ada apa. Tinggallah kita sendiri muka Tuhan kehendak ke. Mungkin abis kehendak. Kalau manusia kehendak memang ada betul ada silap. Tapi kalau Allah Ta'ala kehendak tidak ada silap. Tak ada. Allah Ta'ala kehendak we kita sakit. Tak ada. Tak ada pelik sikit abu. Muka sihat lama dah ke. Kita tak kecek. Orang nego supaya tak kecek masa. Tak apa. Rugi dia kecek. Oh rugi hari ni. Rugi dia kecek. Sehat tak kecek. Masa mana kecek? Masa sakit. Ah, 3 tahun dah ni tak tak kati. 3 tahun tak tak kati. 15, 20 tahun, 50 tahun. Di kereta naik kutu naik kutu. Tak payah. Akhir Nabi Ibrahim pun klik. Nyok, 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 nyok. Boh klik. Siapa? Oh, pehok bini dengan anak ni. Tahu ke? Kata tak ada air. Mana buat lagu mana? Semua ujian belakang tu. Cuba kita tengok pehok mak dengan anak pula. Pehok mak dengan anak ni sebenarnya serah kepada Allah Ta'ala dah. Tak itu pun. Oh, tok laki aku kata dah qala aslamtu li rabbil alamin. Bukan serah manusia, tapi serah kepada Tuhan. Hari ni kita duduk saja. Kita tidur, kita relax. Dak. Siti Hajar dalam keadaan anak tiuk tidak ada minumnya. Cuba kita tengok. Bangun. Bangun. Naik bukit sofa. Turun sofa naik maruah. Turun maruah naik sofa. Turun sofa naik maruah. Tujuan satu nak cari air ke anak. Sini ulama tak nama dia kata as-sa'i. Se'eh. Pergi Mekah kan kita duduk pergi sofa maruah. Inna sofa wal marwata min syairillah. Duk main ruah tu dia panggil se'eh. Se'eh mana usaha. Ujian kena usaha. Nak maya subuh. Kalulah serah kepada Allah. Kawai serah dah kepada Allah. Tak khabar. Tak apa kawai serah pada. Tak boleh. Kena usaha. Kena usaha. Kena bangun tak je. Nak bangun pukul berapa. Usaha belakang tu. Begitu juga. Kita nak rezeki daripada Allah Ta'ala. Ya Allah minta rezeki. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tuan duduk dalam masjid. Tak ada pergi mana-mana. Tak cari. Tapi tu Allah Ta'ala kata. Wa bitaru min fadli. Cari rezeki Allah Ta'ala suruh cari. Tu baik cari jumpa tu. Baik tu seperti mana saya pernah rakyat pada folk kita. Orang Arab ni dia kata ke mana.
Dia kata subhanallah, dia kata sebenarnya balik ni orang Arab kata akulah kena susah, puakmu kena kaya. Orang Arab kata, kita mikir apa puak aku kena susah, puakmu kena kaya. Dia kata, bombing hijau lagu ni tempat orang kaya duduk, dia kata. Aku bombing kering kota, tak ada pokok kayu, nak cari air kena pergi beli air mahal pada minyak, dia kata. Sebenarnya tempat aku kena susah. Tetapi tidak arah, dia kata. Mari-mari tengok tempat kita, orang umat Islam ataupun tak kira, susah, susah. Susah siapa kau kena minta sedekah. Kerana tidak usaha. Ada tempat tak tahu nak buat gapo. Kita ada tanah dua rai. Patu nak buat gapo? Tak tahu, tak situ. Tak tahu nak buat gapo. Habis tu kita klik kepada Nabi Ibrahim tadi. Apabila Allah Taala uji dia, pihak bini pula. Pihak bini tadi usaha cari air pada anak sehingga boleh air. Ni Tuhan nak tunjuk ujian ni bukan benar jauh. Ujian bukan benar jauh. Inna ma'al usri yusra. Selepas daripada kesusahan memang ada kemudahan. Lepas daripada tu klik mari pula Nabi Ibrahim. Allah Taala perintah belaka tu. Perintah mari tengok anak duduk dengan anak. Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas. Selepas daripada tu bawa mari tengok anak besar cidik molek boleh kecek. Allah suka dengan anak. Suka kita suka dengan anak. Tamu-tamu anak mulut cidik tu. Anak mulut cidik kita kelik tanya abi apa khabar, sehat ke tak, gimana apa apa. Suka. Mana kalau Nabi Ismail alaihi salam tu hawi cidik juga. Cidik cuba kita tengok cidik Nabi Ibrahim tadi. Cidik Nabi Ismail ketika mana klik mari jumpa keluarga pula Ismail salih dengan ayah, kecek dekat ayah, tanya khabar ayah gimana lama, mama royak dah dulu. Allah Ta'ala suruh mari tak royak kepada ayah dia. Allah menitik air mata ni, orang jadi ayah. Duk dengan no, agak kata seneng. Agak kata boleh main suka ria dengan anak Ismail setengah riwayat. Kalau kita duduk main gasing, duduk wak-wak. Ismail duduk buat anak panah. Wak-wak anak panah. Allah Ta'ala wim mipi malai ayuh dia. Ini arafil manami an azbahuk. Semalik ayuh mipi. Mipi gapo ayuh? Mipi gapo suruh ambil kita waklik plastik kah? Duh, Allah Ta'ala suruh ayus belih awak. La ilaha illallah. Nak anak payah dah kalau kita. Nak boleh benar payah. Aku tak say tak apa. Padai dengan payah sangat kita. Tapi Nabi Ibrahim dia tahu kata uji ya Tuhan. Boleh anak pula dah. Allah Ta'ala kata. Bismillah. Kurban. Iping bawa anak jalan gi serta tipu mari. Aku qala aslamtu li rabbil alamin. Aku serah kepada Allah Taala mari setan mana pun tak kira iblis mana-mana pun aku tak jauh hari ni. Tengok melata lepas. Gi siapa di Mina? Siapa di Mina? Ibrahim dengan Ismail dua orang ayah duduk kecek kira gi mari. Gi pisah dah muka mimpi nampak dah ke cerak dah. Cerak dah. Mulai patu fanzur madha taro. Wahai Ismail. Aku mana weh? Cidik Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayo buatlah. Tu bukan perintah ayo. Kalau tu ayo tak kandung. Nak sembelih saya ayo. Dah. Kerana Allah yang suruh ayo sembelih. Satu ajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayo tak sabar sehalang ayo. Saya nak sabar. Memang ayuh. Orang jadi ayuh saya tahu dah. Allah tajam. Tetapi kerana Allah Ta'ala suruh. Buatlah ayuh. Ni baju ni lepas pada ni ayuh. Waklik kau mama. Kain salih kau mama. Dia tak jumpa dah kau mama. Allah. Patuh dia. Ayuh pisah. Ayuh cedek siap dah. Dia pingin tu. Waktu biar ayuh. Waktu biar cuba asuh. Tengok tajik dah. La ilaha illallah. Siti Hajar dia ajar lagu mana Ismail?
Siti Hajar dia royak lagu mana kepada Ismail. Kita gerak subuh tak saya bangun. Tapi Allah Ta'ala suruh semula. Jangan nak. Habis itulah Allah Ta'ala royak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mana dua ayah anak tadi serah diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata wa nadainahu ayya Ibrahim. Panggil oleh Allah Ta'ala. Qad saddaqta ru'ya. Benar dah Ibrahim. Mimpi yang kamu mimpi tu benar dah. Bukan main-main, bukan cerita. Ditipu di sata. Wahai Ibrahim. Inna kazalika najzil muhsinin. Sesungguhnya aku sendiri. Demikian itu Allah Ta'ala akan ganti. Allah Ta'ala akan wibalas kepada muhsin. Orang yang buat baik. Orang yang buat segala perintah Allah Ta'ala. Cuba kita tengok Allah Ta'ala kata lagu mana. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah uji. Allah Tuhan nak uji siapa semelihan no, Nabi Dudun. Tuhan nak uji siapa sakit. Tuhan nak uji kerana saya saja. Habis itu segala perkara yang Allah Ta'ala suruh ni buat. Khususnya ibadat. Cuba kita tengok ni ibadat kurban ni. Dia tu beribadat sini. Ibrahim buat kepada Ismail ni tu beribadat. Ibadat ke apa? Ibadat kurban. Mutu asore boleh. Kereta asore boleh. Umur asore boleh. Kurban tak boleh. Serabut dengan kurban. Sebut orang kata, dia mana nak apa pergi? Oh, dia mau tak apalah. Dia kerja sedap. Kawai dia mau tengok hati lo ni. Inna hadha lahuwal bala. Ini adalah uji . Wallahi saya kata. Panggil orang ada anak semua. Kalau Allah Ta'ala suruh semelih, memang kita tak sanggup. Dan tak sapa kita situ. Tapi basic tu heavy mudah-mudah. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Harta dan anak adalah uji . Ambil harta kita, kurban binatang. Senang hari ni. Cari binatang, kuasa seekor, beli seekor. Tak kuasa seekor, seekor bagi tujuh. Anak beranak, ada berapa orang? Mak sogi, ayah sogi, anak sogi, orang ni sogi. Orang kita minta dua gi, muka kita kijok-kajok. Kerana ujian daripada Allah, melaksanakan. Ni mudah-mudah basic hari ni, yang kita kecek kata, segala yang kita hidup ni, Allah Ta'ala nak uji. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok pio ada orang gurbah tapi tak ahsanu amala. Tu yang kata layyana lallaha luhumuha. Tu yang tak ada nok, tak ada nok kali umat Islam. Daging lembu orang kita gurbah tu tu yang tak ada kandung, tak ada kena lepas kepada Allah Ta'ala. Tak tu yang tak ada kandung. Wala dima'uha dan darah daripada gurbah kita tak ada. Tu yang tak ada kandung. Tapi yang Allah ni takwa tu henok kepada ketakwaan kita yang ada pada hati. Ada orang kita ni kurban anak tahu. Tahu kadang-kadang dua ekor, kadang-kadang seekor. Nak tunjuk sombongnya dia. Asahlah. Tunjuklah kita ikhlas kepada Allah. Ya Allah, aku ni segi yang cukup dah. Ya Allah. Tak cukup ya Allah, tak apa insya-Allah tahun depan kalau mu taruh mu aku duit aku kau banyak rezeki. Kita nak buat dua pula, nak buat seekor pula. InsyaAllah Ta'ala. Itu, Alhamdulillah binikmatihi tatimu salihat yang Allah Ta'ala. Binikmat kita boleh ibadat kepada Allah Ta'ala. Ni besar tu. Dan ingatlah kata ibadat ni Tuhan saya. Kerana Tuhan gerak suruh kita buat kerana Tuhan saya. Bukti tadi, Allah Ta'ala dia saya kepada mana-mana kau ni dia uji. Bangun maya subuh, berak-berak, bukan tamada. Cuba kita tengok, kita tanya orang. Okay. Dah tak biasa semaya subuh. Islam tak biasa semaya subuh. Gaji kau dia 100 kot sehari dia tak boleh mari lagi. Berat benar subuh ni. Berat. Tapi kita boleh mari. Ini adalah ujian daripada Allah yang Allah Ta'ala tak ada nak benda lain. Inna kadzalika najzil muhsinin. Tuhan nak situ je. Nak wi nak ganti bagi orang muhsin, orang suka buat baik. Tuhan lah yang nak balas hari ni buatlah insya-Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperelokkan segala amalan kita yang kita buat dengan tidak sia-sia, segala apa dia panggil perkara yang kita buat kerana Allah Taala, Allah Taala terima insya-Allah Taala.
Itulah pada pagi ni yang kita boleh kongsi sama-sama ufak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sa'ilil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.